Kapolres Metro Jakarta Utara bersama Dandim 0502 dan Wakil Wali Kota Jakarta Utara melaunching apartemen Ancol Mansion sebagai salah satu tempat yang steril dan bebas COVID-19. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombespol Sujarwoko, sangat mengapresiasi apartemen Ancol Mansion ini karena sudah memenuhi kriteria protokol kesehatan, yakni menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Kegiatan ini bertujuan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 sehingga masyarakat yang terpapar COVID-19 berkurang dan tidak ada angka penularan baru lagi. Adapun dalam kegiatan ini dilakukan penyerahan pemakaian rompi secara simbolis kepada tim penindak disiplin protokol kesehatan COVID-19 yang ada di apartemen Ancol Mansion ini. Pagi ini saya bersama Forkopimko Jakarta Utara, Pak Dandim dan Pak Wakil Wali Kota meluncing apartemen Ancol Mansion sebagai salah satu tempat yang steril atau bisa dikatakan bersih dari COVID-19 dengan beberapa prosedur yang kita terapkan, terutama masalah 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Ada beberapa kriteria yang diterapkan oleh apartemen Ancol Mansion ini yang sehingga bisa kita pilih sebagai tempat untuk kita launching sebagai tempat yang steril. Program ini bisa juga dilakukan oleh apartemen-apartemen lainnya atau hotel-hotel lainnya yang ada di Jakarta Utara. Tujuannya cuma satu, untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Sehingga masyarakat yang terpapar bisa berkurang dan tidak ada lagi. Yang ditonjolkan dari apartemen ini, selain 3M, ya, kedisiplinan terhadap security yang diterapkan di sini. Contohnya, apabila ada kiriman barang, ya, ada kiriman makanan dari ojol, itu petugasnya ojol tidak boleh masuk membawa makanan ke area apartemen. Hanya sampai di depan gerbang saja. Di sana, paket makanan tersebut dibersihkan dengan disinfektan. Lalu diambil oleh security, baru dibawa masuk. Itu salah satu yang menarik. Dari Jakarta, Aril dan Mega, Tribrata TV. Salam, Tribrata.